Ikan kesayangan akhirnya harus mati ya. Cuman sayang ini mulutnya ada luka, terus matanya juga putih. Jadi seumpama dia hidup juga kasihan kadangnya. Ini beratnya kurang lebih 500 gram ya. Jadi harus berakhir di kuali, padahal ikan ini ikan kesayangan nih. Ikan kesayangan. Nih ya. Akhirnya ikan kesayangan harus mati mengenaskannya. Sayang banget. Oke, kita akan bersihkan karena dia harus berakhir deh di dalam kuali.
Jadi inilah hasil dari ikan tadi ya. Jadi ini saya juga belum tahu mau dimasak apa. Jadi sementara saya bersihkan, saya masukkan ke dalam freezer terlebih dahulu. Karena masih bingung mau dimasak apa. Ya setengah agak sedih juga ya. Ternyata ikan ini nggak mau dipelihara sama saya. Ini baru berapa hari, kurang lebih 7 hari ikan ini bersama saya, dan akhirnya harus berakhir seperti ini.